Halo teman-teman, selamat datang di my channel Zio Official 22. Sebelum menonton video ini, yuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Menulis huruf dari J sampai Q dan nama benda. Menulis huruf J. Ayo teman-teman, ikutin penulisan huruf J. Ikuti ya teman-teman. Bagus teman-teman. Benda yang berawalan huruf J adalah jeruk, jendela, jangkar, dan jam. Ayo teman-teman, kita belajar penulisan huruf dari buah jeruk. J, E, R, U, dan terakhir adalah huruf K. Baca jeruk. Sempurna. Betul teman-teman. Ayo teman-teman, ayo tebak benda mana saja yang berawalan huruf J. Jeruk, jendela. Selanjutnya huruf K. Ayo teman-teman, kita belajar penulisan huruf K. Ikuti ya teman-teman. Bagus teman-teman. Benda yang berawalan huruf K adalah kerbau, katak, keju, dan katak. Ayo teman-teman, kita belajar menulis huruf-huruf dari hewan ini. Huruf pertama adalah huruf K, kedua huruf E, ketiga huruf R, keempat huruf B, kelima huruf A, dan terakhir huruf U. Dibaca kerbau. Sempurna teman-teman. Ayo teman-teman, coba tebak benda mana saja yang berawalan huruf K. Kerbau dan keju. Selanjutnya adalah belajar penulisan huruf L. Ayo teman-teman, ikuti ya cara penulisan huruf L. Bagus teman-teman. Benda yang berawalan huruf L yaitu lampu, lebah, lemon, dan lala.
Selanjutnya kita belajar tulisan huruf dari buah ini. Pertama adalah huruf N, kedua huruf A, ketiga huruf N, keempat huruf N, dan terakhir huruf S. Dibaca nanas. Sempurna teman-teman. Ayo teman-teman coba tebak benda mana saja yang berawalan huruf N. Nanas, nangka, nasi, dan nenek. Selanjutnya teman-teman kita belajar penulisan huruf O. Diikuti ya teman-teman cara penulisan huruf O. Bagus teman-teman. Benda yang berawalan huruf O adalah obor, obat, obeng, dan otak. Ayo teman-teman kita belajar penulisan dari benda ini. Yang pertama adalah huruf O, kedua huruf B, ketiga huruf O, dan terakhir huruf R. Dibaca obor. Sempurna teman-teman. Ayo teman-teman coba tebak benda mana saja yang berawalan huruf O. Obor, obeng, dan obat. Betul teman-teman. Selanjutnya kita belajar penulisan huruf V. Ayo teman-teman diikuti ya cara penulisan huruf V. Bagus teman-teman. Benda yang berawalan huruf V yaitu palu, paku, paus, dan pisang. Selanjutnya, ayo teman-teman kita belajar penulisan benda ini. Yang pertama adalah huruf V, kedua huruf A, ketiga huruf L, dan terakhir huruf U. Dibaca palu. Sempurna teman-teman. Yuk teman-teman coba tebak benda mana saja yang berawalan huruf P. Pisang, paus, paku. Betul teman-teman. Berikutnya adalah belajar penulisan huruf Q. Ayo teman-teman diikuti ya cara penulisan huruf Q. Pintar teman-teman. Benda yang berawalan huruf Q adalah Quran, Quiz, Quenepa. Ayo teman-teman kita belajar penulisan benda ini. Huruf pertama adalah huruf Q, kedua huruf U, ketiga huruf R, keempat huruf A, dan terakhir huruf N. Dibaca Quran. Sempurna teman-teman. Ayo teman-teman coba tebak benda mana saja yang berawalan huruf Q. Quiz, Quran, dan Quenepa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi update video saya terbarunya.